Berikut hasil pertandingan 16 besar Orlean Master hari ketiga, Kamis 6 April 2023, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Orlean Master hari ketiga babak 16 besar, Kamis 6 April 2023. Sektor tunggal putri, ranking 42 dunia, Putri Kusuma Wardani menang permainan 3 game atas ranking 63 dunia asal Cina, Gao Fangji, dengan skor 22-20, 6-21, dan 21-12. Sektor tunggal putri, ranking 67 dunia, Esther Nurumi Triwardoyo kalah 2 game langsung atas ranking 31 dunia asal Singapura, Yeo Jiamin, dengan skor 12-21 dan 16-21. Sektor ganda putra, ranking 21 dunia, Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Yaakob Rambitan kalah permainan 3 game atas ranking 73 dunia asal Prancis, Julian Mayo dan William Villager, dengan skor 19-21, 21-17, dan 20-22. Sektor ganda campuran, ranking 14 dunia, Rehan Noval Kusharjanto dan Lisa Ayu Kusumawati menang 2 game langsung atas ranking 55 dunia asal Malaysia, Hu Pangron dan Teo Meising, dengan skor 21-17 dan 21-9. Sektor ganda campuran, ranking 72 dunia, Adnan Maulana dan Nita Violina Marwa menang permainan 3 game atas ranking 34 dunia asal Skotlandia, Adam Hall dan Julie McPherson, dengan skor 17-21, 21-11, dan 21-16. Sektor ganda putri, ranking 50 dunia, Melissa Trias Puspitasari dan Rahel Alicia Ross kalah 2 game langsung atas ranking 34 dunia asal Inggris, Chloe Birch dan Lauren Smith, dengan skor 19-21 dan 11-21. Sektor ganda campuran, ranking 48 dunia, Amri Sahnawi dan Winnie Octavina Kandau menang permainan 3 game atas ranking 43 dunia asal Cina Taipei, Li Jehui dan Su Yaching, dengan skor 21-13, 10-21, dan 21-14. Sektor ganda putri, ranking 20 dunia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi menang 2 game langsung atas pasangan campuran ranking 140 dunia, Malena Norman dan Lia Salehar, dengan skor 21-8 dan 21-10. Sektor ganda putri lainnya, ranking 42 dunia, Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugiarto menang permainan 3 game atas ranking 26 dunia asal Prancis, Margot Lambert dan Anne Tran, dengan skor 21-19, 14-21, dan 21-19. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Jadwal sektor ganda putra, ranking 15 dunia, Muhammad Soibul Fikri dan Bagas Maulana akan menghadapi ranking 42 dunia asal Skotlandia, Christopher Grimley dan Matteo Grimley. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 71 dunia, Christian Adinata akan menghadapi ranking 49 dunia asal Denmark, Magnus Johannesson. Head-to-head pertemuan 2-0.
Jadwal sektor ganda putra, ranking 11 dunia, Leoroli Karnando dan Daniel Martin akan menghadapi ranking 25 dunia asal Denmark, JP Bay dan Lasse Molhede. Head-to-head pertemuan satu sama. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Orlean Master tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.